Oke, ini adalah dua warna yang sama ya, teman-teman. Sangat keren. Tiga pintu. Ini kombinasi antara imut tapi gagah. Gimana untuk mengartikannya? Imut tapi gagah, gagah dan imut. Oke, sangat keren. Oke, di grillnya ada perbedaannya ya, ada list silvernya ya, yang ini nggak ada list silvernya. Bumpernya juga beda sedikit ya. Yang 3 door ini sudah modifikasi. Dipersiapkan kalau untuk off-road, memudahkan untuk ditarik atau menarik gitu ya. Jika ingin dipasang crane atau penarik itu dia udah ready. Oke, sudah ada roofnya. Nah, udah ada bagian belakang untuk menarik. Kalau ingin bawa camper van bisa dipasang di situ, mau bawa sepeda, mau bawa fasilitas kelengkapan bisa disambungkan di belakangnya. Udah dimodifikasi ini. Oke, jadi secara fisik memang bener-bener sama ya, cuman agak ditarik mundur ke belakang dan ditambah satu pintu ya. Keren, keren. Lampu senya masih di posisi yang sama. Lampu fog lampnya juga iya. Oke, masih sama.
Oke, selanjutnya kita lihat yang 5 door ya teman-teman. Sambil kita lihat nanti kita bandingkan dengan yang sebelah kiri yang 3 door, tetap akan terus berjalan biar kalian punya gambaran langsung untuk bisa membandingkannya. Oke, inilah yang 3 door. Ini dari jenis warna yang sama, hanya beda yang 3 sama 5 pintu ya teman-teman. Ini masih ban bawaan standarnya, kalau mau dimodifikasi yang off-road juga oke, tinggal menyesuaikan medan yang kalian miliki, yang akan ditempuh itu medannya seperti apa. Kalau di perkotaan ya pakai ban yang standar seperti ini akan lebih nyaman tentunya. Tapi kalau rumah kalian kok berada di pegunungan yang masih banyak jalan-jalan yang susah dikendalikan ya, ya alangkah baiknya kalau dimodif menjadi ban yang lebih cocok untuk off-road ya. Oke, belakangnya seperti itu. Inilah pintunya, agak kotor atasnya ya. Oke, power window. Yang belakang ya tidak terlalu luas ya. Karena masih menyisakan juga untuk bagasi ya. Oke, sama persis dari jok-joknya, dari pintu-pintunya ya. Dari kabinnya, setirnya ya, masih sama semuanya tentu. Oke, audionya sama kayaknya ya, lihat. Oke, ya agak beda-beda dikit ya untuk bagian double din-nya, navigasinya, audio ya agak beda sedikit, tapi untuk yang kelengkapan yang lain, speedometer, kemudian kisi-kisi AC ya, tombol-tombolnya, panel-panelnya itu kemiripannya ya. Audio sih nggak masalah, tinggal nah untuk persnelingnya sama plek ya, sama persis. Nah, karena ini sama-sama penggerak ganda ya. Oke, sama-sama ya.